Lokahita tidak mendapati Jagat Satria di dalam rumah. Ki Karkasa membuka pintu belakang dan dia mengetahui jika Jagat Satria telah dibawa kabur oleh Sudamani. Siapa Ki? Kenapa dia jadi pengecut? Ya, itulah Sudamani. Harus bersama-sama lagi, Ki. Ya. Ada yang kurang. Di ruang makan raja, Prabu Angling Dharma menanyakan permaisurinya yang tak hadir makan bersama. Seorang dayang mengatakan jika Dewi Sekarwangi sedang berada di Sanggar Pamelengan untuk menenangkan diri. Ternyata di Sanggar Pamelengan, Dewi Sekarwangi sedang melakukan hal ini. Apa yang sudah Dinda lakukan? Agar Nidewi Sukesi disadari untuk menjadikan Danurwenda menjadi pewaris tahta. Bisa merusak tatanan yang ada, oh Dewa Jagat Batara. Dekatkan kami. Satukan hati kami. Mohon dengarkan doa hamba. Mohon kabulkan permohonan hamba. Karena rasa sayangnya Prabu Angling Dharma kepada si Dewi, sang Prabu rela menunggu lama di luar ruangan Sanggar Pamelengan. Sementara Dewi Sukaisih mengintai dari kejauhan. Kenapa harus menjemput Yunda Sekarwangi segala? Setelah Sekarwangi keluar ruangan, sang Prabu kemudian mengajaknya untuk kembali masuk. Sang Prabu ingin berdoa bersama-sama. Kenapa Kanda menyusul Dinda? Kalau kita ulangi sekali lagi, doa itu bersama-sama. Berlebihan. Sengkabaplang telah sampai di Kerajaan Pusar Angin. Sengkabaplang yang ingin merebut rupa kenca segera terbang dan menghancurkan gerbang kerajaan. Penyerangan itu dilaporkan prajurit kepada Raja Pusar Angin Singa Maruta. Singa Mandala menjelaskan jika Sengkabaplang tiba-tiba datang mengamuk, tentu karena ingin merebut rupa kenca yang dikiranya masih berada di tempat itu. Apa kabar Singa Maruta? Setelah masuk ke dalam ruangan, Sengkabaplang akan membalas dendam pada Singa Maruta yang telah berani menyerang kerajaannya waktu lalu. Serang! Dan aku Sengkabaplang. Salahnya kalau Yang Mulia meminta ulur tangan Yang Mulia Rahwana Raja. Tuan Bahadur benar. Ya, saya bisa menggunakannya.
Coba yang mulia. Pinggir semua! Kita dan Sewo! Serang! Akibat ledakan yang ditimbulkan ajian Kitiran Sewu, membuat banyak prajurit pusar angin terluka. Sengkabaplang terus ketawa terbahak-bahak setelah itu. Di saat yang mendesak itu, Bahadur terus membujuk Singa Maruta agar segera mencoba ajian gelembung api Rahwana. Gelembung api kemarahan! Gelembung api kemarahan! Ilmu apa lagi yang akan kau kerak? Palega, cepat siapkan panah panjang. Hujanlah, banjirlah. Jadi hujan dan banjir. Kalau yang mulia sedang terluka. Kamu kena Seba. Sembah kami yang mulia Rahwana Raja. Setelah Sengkabaplang dibawa lari oleh Grenda Seba, Rahwana kini disembah oleh semua pengikutnya. Rahwana telah membuktikan bahwa kekuatan api kemarahan yang dia berikan pada Singa Maruta benar-benar dahsyat. Api Rahwana kembali masuk ke dalam dada. Singa Maruta pun bangga dengan ilmu saktinya itu. Terbukti sudah. Ikan kekuatannya. Ajay. Hidup yang mulia, Singa Maruta Rahwana Raja. Sementara itu di atas langit tiga putri serigala sedang terbang, mereka melihat rombongan Sengkabaplang yang berjalan pulang kembali ke kerajaan Sao Pitu. Melihat itu, tiga siluman serigala mendului Sengkabaplang untuk melapor pada ayahnya. Ayo, kita lapor sekarang. Berita buruk, Romo. Romo, mohon maafkan kami, Romo, kalau kami mengganggu. Kalian tadi bicara tentang berita buruk. Berita buruk apa? Mereka sudah sampai di perbatasan Sao Pitu. Menerima laporan itu, siluman serigala segawon lanang bersiap akan melakukan penghadangan. Dan benar saja, rombongan Sengkabaplang segera dicegat segawon lanang di tengah jalan. Ayo! Siapkan panah. Lepas! Pinggir semua! Melihat kedahsyatan ajian Kitiran Sewu, Segawon Lanang memutuskan untuk membawa pasukannya kembali ke istana. Di sana mereka akan bersiap menyambut kedatangan Sengkabaplang. Berdebah kalian! Bukan kalian pasti akan merebut Sao Pitu! Di saat aku tidak ada di tempat. Di depan kerajaan, Sengkabaplang meminta musuh-musuhnya untuk meninggalkan kerajaannya. Namun Segawon Lanang menolak, Segawon Lanang justru mengusir Sengkabaplang dari kerajaannya sendiri. Sengkabaplang yang merasa terhina, akhirnya memanggil ajian miliknya. Ransewo! Aku harus menggunakan Kutur
Sakate. Ikan! Ya, Mulia. Sangat berbahaya bagimu. Sudah merobek-robek tubuhmu senggang baplang. Tapi yang mulia. Kamu harus memulihkan tenagamu dulu. Kita menang. Kita menang, Kakang Segawon Lana. Bagaimana, Ki? Bagaimana sang begawan? Silakan duduk. Di Mawapati, Ramaja Gandhi yang dirawat oleh begawan Sidik Mulia telah terbangun dari tidurnya. Di hadapan ibu dan gurunya, Gandhi sekarang sudah benar-benar pulih dan tidak lagi pucat seperti sebelumnya. Ramaja Gandhi mencari Sudawirat yang tak berada di kamar itu. Gandhi ingin berterima kasih pada pemilik ajian Rengkah Gunung itu karena telah menyelamatkan nyawanya. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Paman Wirat. Saya sanggup Nyiratu dan mengambil Mas Picis Rojo Brono. Saya punya ajian Halimunan Nyiratu. Di Meranggas setelah melihat denah bangunan di Mawapati, Ompak Kerto yakin akan bisa merampok dengan sukses karena dia memiliki ajian Halimunan. Akan melakukan penyerangan ke Mawapati.